السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا، ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم. على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى اله وصحبه الذين يحسنون اسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله اوصيني نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah jum'ah yang mulia Kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri Beserta anda semua Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang mulia. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Orang Muslim seperti apa yang paling utama? Nabi bersabda, "Muslim yang paling utama adalah seorang Muslim, di mana orang-orang Muslim lainnya selamat dari keburukan, mulut, dan tangannya. Maksudnya ialah, setiap Muslim yang paling utama adalah seorang Muslim yang tidak merugikan orang lain." Baik melalui lisan atau tindakannya, dengan adanya hadis ini, maka mari kita bermawas diri, introspeksi diri, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat, sudah benar apa belum, sudah menciptakan manfaat apa justru hanya membuat masalah yang merugikan orang lain. Mari kita perbaiki hidup kita dengan cara membenahi cara kita berkumpul, syukur-syukur bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan orang lain, menjadi orang yang melegakan semua pihak. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal fara'idi idhhalu sururi 'alal muslimin. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Hadirin jamaah jum'ah yang mulia, Adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan syarak. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Ruwiyah man adkhala 'ala mu'minin sururan khalaqallahu min zalika sururi alfa ila qiyamah dalam kitab al-atiyatul haniyah dijelaskan barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain Allah Ta'ala menciptakan 70 ribu malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan orang lain. Bahkan di dalam kitab Qomi Atuhian at diceritakan, ada orang yang berlumur dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Baginda Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, Lahu sobi'un sagirun, fa'idha dakhala baytahu yastaqbiluh, fa'yadfa'u ilahi syai'an minal ma'a kulati awma Yafrahu bihi Faidha farihas sabiyu Yakunu kaffaratan Karena ia memiliki anak kecil Ketika pulang dari pepergian Saat ia masuk ke rumahnya Ia disambut putranya yang masih kecil Ia memberikan buah tangan Yang membuat sang buah hati bahagia Kebahagiaan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul Dosa yang diampuni, hadirin jemaah Jumat yang mulia, walhasil kesimpulannya adalah jangan sampai kita merugikan orang lain. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hati orang lain, menghormati hak-hak sesama. Jika hidup kita demikian, artinya menghormati hak-hak orang lain. Berusaha membahagiakan sesama, insya Allah kita akan selamat, tentram, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridho kepada kita semua, hidup kita selalu dibina, dibimbing menuju ridhonya. Amin ya robbal Al alamin. Barokahulilawalakum fil Qur'anil alaihim, wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa hakim. إنه هو البر الرؤوف الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وإمتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنَّ بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحديه وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واعلي كلماتك الى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ